Alicia Agatha di channel Katemoni. Sebelumnya aku maaf banget karena udah jarang update dari waktu kapan, kayaknya sekarang baru update lagi karena ngurusin banyak banget. Hari ini aku bakal kasih review tentang snack terbaru dan juga semua tentang coklat. Apa aja ya itu? Yuk langsung aja. Oke, kita bahas yang pertama. Jadi yang pertama ini dia coklat yang udah sering banget kita temuin. Biasanya bentukannya sasetan, tapi sekarang dia bikin bentuknya beda dan gampang, juga praktis banget buat kita minum. Apa ya? Tiring! Ini dia. Ini coklatos. Ya, bentukannya itu sekarang udah kayak gini. Jadi lebih praktis banget buat kita minum. Apakah rasanya sama? Sama kayak yang di saset? Kita cobain aja ya. Pertama kita harus masuk dulu biar tahu rasa aslinya tuh kayak gimana. Soalnya kalau nggak dikocok, kadang tuh kalau coklat, kalau nggak kopi ya suka ngendap di bawah. Jadi harus sebaiknya kita kocok dulu. Kita coba aja. Kalau menurutku kayaknya lebih enak kalau yang saset sih. Kalau ini tuh rasanya nggak begitu semedok yang coklat saset. Kalau coklat sasetan itu dia rasanya kayak lebih bold. Kalau ini tuh kurang. Mungkin karena milk coklat kali ya, coklat milk gini kali ya. Si coklatnya itu nggak se-strong yang coklat saset. Ya silakan mencoba ya. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini dia itu terkenal banget sama oleh-oleh. Jadi kalau misalnya orang ke daerah Bandung ya, kalau Bandung, wah apa nih oleh-oleh, pasti mikirnya kayak ah kayaknya bolu atau apa gitu ya, bolu ini bolu apa gitu kan ya, terkenalnya itu. Dan yang uniknya, si toko oleh-oleh ini dia ngeluarin sesuatu dan udah masuk ke store-store di Bandung gitu ya. Kemarin pas aku nemu di supermarket, kok ada? Kok dia ngeluarin itu? Dan aku penasaran, jadi aku beli aja. Ini dia. Nah, ini tuh namanya Kokona Sweet Coconut Drinking Chocolate. Jadi dia tuh bentukannya saset. Dan ini tuh dari Amanda. Oke. Ya, ini dari Amanda. Kalau yang suka beli bolu Amanda, pasti suka banget kan, sama yang originalnya aja pasti suka banget. Aku nggak tahu ini rasanya bakal jadi kayak gimana. Nanti bakal kita cobain. Ini produk terbarunya. Itu isinya 5 saset. 5 saset gitu. Buka aja, kita lihat kemasan dalamnya kayak gimana. Oh. Jadi gini guys, dalamannya isinya tuh ada 5 saset. Oke. Dan kalau misalnya dilihat sasetannya tuh kayak gini. Ini tuh kayak mirip apa sih? Allure. Yes. Kayak gitu. Dan dia bentukannya kayak gini. Gitu, jadi ini udah praktis banget. Jadi tinggal kita buka terus kita seduh, udah gitu kita langsung cobain. Aku bakal bikin videonya pas lagi nyobain. Halo. Oke, sekarang aku mau nyobain si sweet coconut ini. Kayak gimana rasanya? Langsung aja kita cus. Kita seduh. Airnya udah matang.
Ini enak banget. Enak banget rasanya. Ini lebih enak sih. Coklat banget rasanya. Jadi bentuk coklatnya tuh kayak gini. Ini udah hampir setengah keminum. Rasanya enak sih. Coklat banget. Rekomen buat kalian cobain, karena ini gak begitu manis juga. Gila, Amanda keren banget. Itu dia review minuman coklat dari aku. Gak begitu banyak, tapi itu yang terbaru yang sekarang aku temuin. Nanti kalau misalnya ada update lagi, aku bakal review lagi di sini dan kasih tahu ke kalian mana yang paling enak sih, dan mungkin itu bisa jadi referensi kalian buat bikin hot chocolate atau drinking coklat yang enak banget. Ya, sekian dulu video dari aku. Makasih udah nonton. Jangan lupa buat like-nya, buat subscribe juga, dan nyalain tombol notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru dari aku. Thank you for watching. Bye!